Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris di TikTok terbaru ya teman-teman. Kita langsung ke tutorialnya. Buka dulu aplikasi TikToknya. Sebentar, masih nunggu. Nah, klik aja di bagian profil pojok kanan bawah. Nah, di sini kan semua bahasanya bahasa Indonesia ya teman-teman. Tambahkan nama, edit profil. Di bagian menu-menunya juga bahasa Indonesia. Nah, buat teman-teman yang terbiasa pakai bahasa Inggris, menu-menu bahasa Inggris atau bahasa asing, cara ubahnya itu gampang banget. Kita tinggal klik titik tiga pojok kanan atas seperti ini. Kemudian klik pengaturan dan privasi. Selanjutnya, teman-teman tinggal scroll aja, cari di menu bahasa. Nah, di sini teman-teman bahasa aplikasinya ganti aja. Dari yang bahasa Indonesia, ganti di bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, di sini ini kita bisa Inggris US atau Inggris UA. Nah, kita klik US, lalu klik selesai. Nanti akan merefresh ya teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan friend, following, for you. Ini tampilannya profil, add name, edit profil, share profil. Nah, menu-menunya akan juga ganti. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.